Seterusnya, inti parti Manifesto Barisan Nasional BN Sabah bagi pilihan raya umum ke-14 PRU14 mengambil serius isu perjanjian Malaysia MA63 yang sudah lama diperjuangkan oleh rakyat di negeri ini. Dan manifesto yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman jelas menunjukkan keikhlasan pemimpin di Sabah dalam memperjuangkan hak-hak istimewa masyarakat di negeri itu. Pengerusi Pemuda BN Sabah, Yamani Hafiz Musa berkata, manifesto pertama Sabah dalam memelihara hak-hak Sabah dalam MA63. Manakala manifesto kedua menyuburkan hubungan antara agama dan kaum adalah isu yang paling mustahak termaktub dalam manifesto kali ini. Yang the first one is about the MA63, where we want to make sure that we protect kita punya rights as Sabahan lah kan. And the second one is menyuburkan hubungan di antara kaum. I think the two in the manifesto, the first two is very important. Sementara itu, Setiausaha BN Negeri Sabah, Datuk Sri Abdul Rahman Dahlan berkata, manifesto kali ini sangat menyeluruh merangkumi semua aspek. Dan dalam manifesto tersebut, satu manifesto yang cukup merangkumi semua aspek wanita dan juga pembangunan lestari, baik yang golongan bawah 40. Yang paling penting dalam manifesto ini, satu janji yang mutlak daripada Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan bahawa tuntutan Negeri Sabah di bawah MA63 itu akan diperjuangkan dan akan dipastikan. Bagi Ketua Puteri UMNO Sabah, Nurmala Rasik, manifesto BN kali ini dalam memperjuangkan kaum wanita sangat diterima baik oleh wanita-wanita di negeri ini. Jelasnya, manifesto yang menyeluruh dan adil ini mampu memberi impak kepada kepimpinan BN jika diberi mandat untuk menerajui kerajaan selepas ini. Saya melihat tadi manifesto ini amat menarik dan tepat, iaitu mengenai keselamatan negeri kita yang mana akan ditambah lagi Eskom di negeri Sabah ini, kerana kita tahu keselamatan itu amat penting.